Halo gamers Indonesia, welcome back di 7 Esports. Dan kali ini bakal tentunya ada 7 informasi terbaru dari dunia esports lokal maupun internasional. Karena kalian sedang menyaksikan 7 Esports. Nah, untuk informasi pertama di gamers datang dari dunia internasional. Nah, baru-baru ini Forbes mengeluarkan 30 nama orang terkaya di dunia di bawah umur 30 tahun. Tapi yang lebih spesifik lagi di sini kita mendapatkan kabar kalau 10 orang di antaranya itu adalah orang-orang yang berpengaruh di dunia e-sport. Kira-kira siapa saja 10 orang tersebut? Mari kita lihat informasi yang pertama. Forbes baru-baru saja mengeluarkan daftar 30 under 30 dan di dalam kategori gaming ada beberapa orang e-sports. Beberapa individu yang masuk adalah Andy Reginald Dean sebagai pemilik tim Solomid, lalu Andre Reynald Yanyuk sebagai pemilik Tempo Storm, dan juga tidak ketinggalan CEO dari Immortals, Noah Winston. Beberapa pemain profesional juga termasuk, seperti pemain Super Smash Bros. Juan Hungrybox di Bitma, Kapten League of Legends CLG Zaquere Afromu Black, dan Kapten tim CSGO SK Gaming Gabriel Valentoledo. Tidak juga lupa ada beberapa host, MC, dan komentator, seperti komentator terkenal CSGO Auguste Semler Massenet dan host E-League Rachel Seltzer Quirico. Dan terakhir ada perwakilan dari event organizer untuk esports, yaitu Tom Bersu dan John Watson, EO dari Rocket League Championship Series Live International Finals. Nah, berita internasional yang selanjutnya datang dari salah satu produk terkenal yaitu Acer Predator. Kabarnya kali ini mereka membuat atau mengeluarkan laptop baru dengan harga yang fantastis. Kira-kira berapa harganya? Mari kita lihat informasi yang kedua. Acer baru saja merilis laptop tercanggih mereka dalam CES di Las Vegas 2017 bernama Predator 21X dan dibanderol seharga $9,000. Predator 21X memiliki layar 21 inch layar kurva dan berisikan senjata-senjata canggih seperti Intel Core i7, 64GB RAM, up to 4 slot untuk SSD, dan 1TB HDD. Untuk menyalakan laptop ini, secara normal diperlukan 5 cooling fan system dan 9 heat pipes. Tidak ketinggalan juga keyboard ini dilengkapi dengan Cherry MX Brown Switch, salah satu merek legendaris untuk gaming keyboard di seluruh dunia, dan juga memiliki 4 speaker dan 2 subwoofer, menjadikan laptop ini mempunyai berat 8 kilo lebih. Bisa dibilang ini adalah PC berjalan. Jadi, berminatkah Liga Gamers untuk membelinya? Nah, untuk informasi ketiga nih gamers datang dari salah satu brand mobil terkenal dunia yaitu Audi. Nah, kabarnya Audi mengadaptasi karakter protagonis di game konsol yaitu Final Fantasy 15. Kira-kira seperti apa hasil dari mobil tersebut? Mari kita lihat informasi berikutnya. Audi merilis R8 yang hanya satu di dunia bernama Star of Lucis. Dibanderol dengan harga $600.000 atau sekitar 7 miliar rupiah, mobil ini berharga 1,5 kali dibandingkan varian R8 normal. Tetapi mempunyai fitur yang akan membuat gamer di luar sana bermimpi untuk mengendarainya. Pasalnya, Star of Lucis ini adalah mobil khusus untuk Final Fantasy 15 Kingsglaive yang memang juga muncul dalam gamenya. Audi R8 Star of Lucis dinamai berdasarkan Lucis, protagonis dari game FF15 tersebut, dan mempunyai dekorasi bangsawan di kaca sisi badan dan rear wings. Walaupun begitu, salah satu fitur utamanya adalah pada bagian ban yang dideskripsikan sebagai kecantikan sempurna menurut Audi Jepang. Berdasarkan desain pedang yang muncul dalam FF, seperti Audi R8 First lainnya, Star of Lucis mempunyai top speed 330 km dan 0-100 dalam 3,2 detik. Jadi, sudah siapkah Liga Gamers untuk menabung membeli Star of Lucis? Masih dari dunia e-sport internasional, namun kita beralih ke salah satu nama organisasi yang cukup terkenal di Amerika, yaitu Evil Genesis. Kabarnya Evil Genesis melepas 2 divisi game mereka. Kira-kira game apa saja yang dimaksud? Mari kita lihat informasi selanjutnya. Tim legendaris asal Amerika Serikat, Evil Genesis baru saja merilis banyak pemain untuk divisi StarCraft 2 dan genre game fighting. Justin Wong dan Yusuke Momochi dilepas oleh EG, disusul Eduardo Pierre Balrog Perez dan Yuko Chocoblanca Momochi yang memutuskan untuk keluar mencari tim lain. Dari sisi genre fighting games hanya tersiksa Ricky Ortiz dan Kenneth K. Brad Bradley untuk musim 2017. Sementara itu dari sisi StarCraft, Evil Genius memutuskan untuk melepas seluruh staff terkait StarCraft, termasuk para veteran seperti Jeff In Control Robertson dan Chris Hook Loranger. Pengumuman ini diberitakan oleh CEO terbaru Evil Genius sekaligus mantan kapten tim Dota 2-nya, yaitu Peter PPD Dagger.
Kita beralih ke dunia Dota 2 internasional kali ini. Kabar mengejutkan datang dari salah satu pemain Indonesia yang cukup fenomenal, In Your Dream, kabarnya keluar dari tim Fnatic. Kira-kira apa yang menyebabkan In Your Dream keluar dari tim Fnatic? Mari kita lihat informasi selanjutnya. Sangat disayangkan, performa awal 2017 untuk tim Dota 2 Fnatic tidak berjalan semulus yang dibayangkan. Setelah gugur dalam tahap awal ESL One Genting, Fnatic akhirnya merombak kembali roster yang baru saja diumumkan sebelum turnamen anyar ini. Yamate dan Inodim dilepas dari Fnatic. Seperti yang telah diumumkan sebelumnya, Yamate memang hanya mengisi posisi 5 support sebagai seorang stand-in, dan memang direncanakan untuk diganti setelah turnamen ESL One Genting. Sementara itu, idola Dota 2 Indonesia, Muhammad Inodim Rizky, harus juga pulang kembali ke Indonesia dikarenakan permasalahan keluarga yang dihadapinya. Berikut statementnya. Saya sangat senang dan mendapat banyak pengalaman berharga sewaktu membela Fnatic pada ESL One Genting. Tetapi sayangnya saya tidak punya pilihan lain selain mundur dari Fnatic dikarenakan urusan keluarga yang darurat. Saya mengucapkan maaf sedalam-dalamnya kepada tim Fnatic, dan saya sangat menyesal bila ada diskomunikasi dari pihak saya yang mengakibatkan beberapa masalah pada tim. Terima kasih untuk support yang diberikan dan semoga saya bisa kembali ke dunia kompetitif profesional dalam waktu yang dekat. Next, kita beralih menuju ke dunia Counter-Strike Global Offensive daratan China. Kabar mengejutkan datang dari tim Tailu yang kabarnya mengeluarkan 3 tukang tembak mereka. Kira-kira siapa saja pemain yang dimaksud? Mari kita lihat informasi ke-6. Tim Xbox tersukses di China. Tailu baru saja melepas 2 pemain intinya dan mencadangkan 1 pemain serta mengeluarkan pelatihnya. Yuan Zhang Attacker Sheng, Yulun Fancy Wan Chai, dan Hao Wen Somebody Su terbukti menghubungi pemain-pemain dari tim lain untuk tujuan membentuk tim baru. Dan langsung dikeluarkan Tailu dan dilarang untuk berkompetisi dalam berbagai turnamen seperti WCA, Pro Gamer League, ESL, dan WESJ. Tailu akan mengikuti WESJ World Finals pada tanggal 12 Januari dengan line-up sebagai berikut. Ke Mo Liu, Hui Didi Wu, Zen HZ Huang, Li Kan Rick Luo, Lei Bottle Mao. Nah, untuk informasi yang terakhir nih datang dari dunia Dota 2 lagi, di mana Dota 2 Asia Championship akhirnya menentukan tanggal dimulainya turnamen ini. Kira-kira tanggal berapa dan bulan apa? Mari kita lihat informasi yang terakhir. Salah satu kompetisi teranyar Dota 2, yaitu Dota 2 Asia Championship, telah diumumkan untuk musim 2017 dan dijalankan pada April 1-4 2017. Beberapa tim terkenal sudah mendapatkan direct invite seperti Evil Geniuses dari Amerika Serikat, Wings Gaming dari China, OG dari Amerika Serikat, dan juga Newbie dari China. Jadwal kualifikasi akan diadakan untuk daerah Asia, Amerika, Southeast Asia, Eropa, dan juga tidak ketinggalan adalah daerah CIS atau Commonwealth of Independent States, yaitu Rusia dan sekitarnya. Nah, Liga Gamers, itu dia tadi 7 informasi terbaru dari dunia e-sport di 7 e-sport tentunya. Nah, bagi kalian yang belum subscribe, kalian bisa melakukan subscribe di tombol di bawah sini. Kalian bisa pencet langsung agar mendapatkan informasi terbaru tentunya seputar dunia e-sport di Liga Game Esport TV. Jadi, gue Dimas Dizi pamit. Sampai ketemu lagi di 7 e-sport berikutnya. See you next time. Bye-bye.